Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman cara membayar tagihan listrik via mobile BSI. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ke kantor PLN. Jadi setelah kita masuk di aplikasinya, kita pilih yang bayar. Kemudian kita pilih yang PLN postpaid, karena yang akan dibayar ini tagihan listrik pasca bayar. Kemudian kita masukkan sidik jari, dan kalau muncul tampilan seperti ini, jadi bagi teman-teman yang punya satu nomor rekening aja, nggak akan muncul tampilan seperti ini. Berhubung saya punya dua nomor rekening, jadi saya pilih salah satunya. Kemudian kita masukkan ID pelanggan PLN-nya. Karena saya sudah salin, jadi tinggal ditempel dan klik selanjutnya. Kemudian kita masukkan PIN yang 6 digit itu. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita menunggu guys ya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Anda akan melakukan pembayaran tagihan PLN. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja apakah betul, apakah sesuai dengan ID pelanggannya. Kemudian nominalnya itu Rp312.312, biaya adminnya Rp3.000. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, jadi ini transaksinya itu sudah berhasil guys ya, sudah sukses. Jadi total yang dibayar itu sebesar Rp315.312. Jadi ini stroke ya. Oke, kita back aja. Kita kembali karena sudah berhasil. Kalau misalkan teman-teman belum sempat screenshot yang resi yang tadi yang struknya, kalian bisa cek kembali untuk struknya itu. Kalian bisa klik yang kotak pesan di atas. Kemudian pada saat di kotak masuk itu kita klik resi, dan seperti di awal kita masukkan PIN mobile BSI-nya. Oke, dan ini guys, ini resinya tadi ya, PLN pasca bayar. Jadi di situ guys ya, kalau kalian mau lihat struk atau bukti transaksi kalian. Oke, selanjutnya kita back. Itu untuk PLN pasca bayar. Gimana sih kalau untuk PLN prabayar? Jadi kayak kita beli token gitu guys. Jadi caranya itu kita klik yang beli, kemudian kita pilih PLN prepaid. Jadi seperti biasa kita pilih nomor rekening yang akan kita gunakan, kemudian kita beli token. Jadi teman-teman tinggal masukin aja nomor meteran atau ID pelanggan untuk PLN-nya. Oke ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komen atau DM saya di Instagram. Oke, cukup sekian untuk videonya, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye, wassalam. Jangan lupa subscribe, like, aktifkan tanda lonceng, dan share.